Kapal Perang Canggih TNI Angkatan Laut, KRI Imam Bonjol 383 gelar latihan dengan pesawat F-16 TNI Angkatan Udara di Laut Natuna Utara. TNI Angkatan Laut memiliki alutsista berteknologi canggih yaitu KRI Imam Bonjol 383. KRI Imam Bonjol yang merupakan salah satu unsur satuan kapal eskorta Koarmada yang berada di bawah kendali operasi, BKO, Dangspurla Koarmada melaksanakan latihan dengan pesawat F-16 TNI Angkatan Udara pada Selasa, 5 Desember 2023. Adapun latihan yang dilaksanakan yakni latihan tempur bahaya udara dan komunikasi radio serta melaksanakan sharing informasi situasi di Laut Natuna Utara berdasarkan hasil pantauan udara pesawat F-16. Komandan KRI Imam Bonjol 383, Letkol Laut, P. Nana Suryana Idris, mengatakan, latihan tersebut dilaksanakan agar tetap menjaga profesionalisme dari masing-masing prajurit Jalasena. Komandan Gugus Tempur Laut, Danguspurla, Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik, MMDS mengatakan agar tiap-tiap unsur BKO Guspurla Koarmadai tetap melaksanakan latihan apabila di daerah operasi berpapasan atau bertemu di sektor yang sama, baik sesama unsur TNI Angkatan Laut maupun unsur matra lain seperti halnya unsur TNI Angkatan Udara. Kecanggihan KRI Imam Bonjol 383. KRI Imam Bonjol 383 sebelumnya pernah shadowing terhadap dua kapal pemerintahan asing yaitu CCG 5202 dan Kiemgu 276 di daerah perbatasan Laut Natuna Utara. KRI Imam Bonjol merupakan kapal perang Indonesia di bawah kendali Satuan Kapal Eskorta Koarmada 1. KRI Imam Bonjol masuk ke dalam beberapa jajaran Satuan Kapal Eskorta Koarmada 1 dengan beberapa kapal perang korvet lainnya. KRI Imam Bonjol menjadi kapal jenis korvet modern dari kelas Kapitan Patimura. KRI Imam Bonjol termasuk kapal korvet kelas Parchim yang didesain untuk peperangan anti kapal selam yang sangat handal. Terutama di perairan dangkal atau dalam serta bantuan tembakan ke pantai. KRI Imam Bonjol dilengkapi dengan berbagai senjata kelas berat spesialisasi anti kapal selam. Seperti dua unit RBU-6000 pada bagian depan KRI Imam Bonjol yang berfungsi sebagai peluncur roket anti kapal selam. Serta KRI Imam Bonjol mampu membawa ranjau sebagai senjata anti permukaan atau bawah air. KRI Imam Bonjol memiliki deretan sonar dan radar yang sangat canggih. Sedangkan persenjataan elektronik KRI Imam Bonjol berjenis MG-322T. KRI Imam Bonjol juga memiliki sistem canggih berupa decoy PK-16 decol RL dan terdapat beberapa senjata penangkis serangan udara. KRI Imam Bonjol memiliki senjata paling penting yang rupanya jadi andalan pada yaitu SAN-5SAM untuk pertahanan udara. KRI Imam Bonjol 383 memiliki kecepatan maksimal sampai 24,7 knot dan mampu menampung 62 orang. KRI Imam Bonjol mempunyai panjang sekitar 75,2 meter lebar sekitar 9,78 meter serta draft hanya 2,65.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.